Halo semua, setelah sekian lama saya kembali nge-YouTube, kembali ke IF. Ini baru video pertama lagi nih. Setelah sekian lama tidak main IF, nggak ngupload YouTube juga. Ya, jadi hari ini rencananya akan terbang bersama Afgan Zaki. Halo, gue tehil suara gue. Habis itu setelah sekian lama ini aku baru login IF lagi ya guys ya. Ini udah berubah beti IF. Udah Yoi. Dari banyak layarnya kita perubahan. udah bisa lihat ya dari home screen. Ya, dulu kayak apa ya? Kayak aku malah lupa dulu kayak apa sekarang. Dulu simple, pokoknya Ya. play solo-nya pokoknya posisinya di sebelah kanan Di kanan simple. sini nih. Habis itu di sini ada offline online, di sini ATC. Sekarang udah jadi di bawah, ada home-nya, bisa lihat event di sini kita ya. Cakep. Akhirnya habis itu sekarang kita bakal terbang with livery baru ya, Citylink. CityLink Super Green yang Screen. update. Kok rilis update in November 2015 anjir. Enggak, itu kayak pesawatnya doang, Bang. Oh, itu kemarin CityLink rilis pas lagi aku abis pensi, dia rilis. Emang agak-agak ngajak ribut emang. Aku pas lagi main aktif-aktif nggak update-update. Giliran udah di pensi, mau pensi Banyak kemarin update anjir banyak yang emang. bagus-bagus ya. Itu udah dah emang IF nih agak-agak juga. Oke, jadi kita akan terbang di Jakarta, dari Jakarta ke mana? Jambi. 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 Aku spawn di G65 di training server. Tuh aku udah kelihatan. BTW aku ini ya guys ya. Aduh salah pencet lagi. Ntar. Nah. BTW aku ngulang ya guys ya nih. Hilang semua jam terbangku yang kemarin tuh yang banyak tuh. Hilang sisa segini nih. Ini baru aku main iseng-iseng kemarin nih. Baru 12 jam sekarang. Ada Alamak. Nat, nat. Padahal Itu lah kemarin ya. udah banyak banget tuh flight time gua, aduh hilang semua. Ya Ih, udahlah ya. guys, kita review Jakarta. Jadi Jakarta sekarang udah 3D ya guys ya. Woi, mantap iki. Betul. Kemarin apa itu? Dataran ini Kemarin nggak ada dataran. bangunannya. Sekarang kayak gini Jakarta, ya. Keren nih. Mantap. Lu lihat aja itu di terminal 21 gila cakep coy dari atas kayak api rek. Weh, kerjaannya Mas Ramzi nih ya. Mas Ramzi, Bang Riki, Bang cakep emang. Riki. Anjay, keren keren. Ada rumah orin loh Nat, BTW Nat, coba Mana zoom out rumah Nat Oren? ke 24 24 24 dekat touchdown zone ya. Ini berarti runway Touchdown zone 25 right. 24. Oh ya, sebelah kiri ya berarti. Aku Eh lupa. betul lah di kiri, dekat Iya. situ, dekat situ. Nah tuh 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 turun turun. Nah itu lo ada kotak-kotak dulu. Mana? Lagi ke kanan, ke kanan, kanan. Terus lagi. Anjir. Nah tuh. Cuma satu ditaro. Rumah oren. Baru nyadar loh Keren. aku ya. Iya ada spotter ya lah. Ada spoternya lagi di sini. Iya. Baru tahu aku ya. Weh, kita lagi di spotting. Lagi. Tailnya tuh. Mana mu kok belum belum ngespawn nih? Gue Anjing, aku rumah training oren kan. dibuat gak tuh? Iya. Itu aku masih training. Rumah oren Mod. aslinya kayak gini emang ya? Enggak lah ya. Nah. Mirip-mirip nih. Aslinya aslinya iya nat sama nat tapi dia ada tangganya gitu. Tapi itu nggak mungkin ada Wala. sih. Aku udah natmu mana coy? Nih, diskonek aing. Oh, ya wis. Yuk, konekin dulu. Wah, ini sekarang lihat nih. Udah bisa konekin Garbarata, ada kargonya. Bah. Udah jauh, bro. Dulu mah apa kita? Gak ada apa-apa, Dulu langsung cuma use open berangkat. mic. Yoi. Tanpa sabar-sabi. Basa-basi. Ya, kita berangkat ke FPL dong, FPL buatin dong.
Mau mau ngambil 2-5 rack apa 7 left? Kalau mau cepet sih 2-5 rack sih. Winnya nggak ada. 2-5 rack sih yang lagi open, Ya yang udah, asli. tuh five right, ikutin aja. Udah, FPL lo. Udah selesai. Sabar, Dah, kayak tunggu gue tunggu, belum sabar. internet nih kayak apa ya? Aduh, Aku connecting aja ngilang. terus. Enggak cok. Connecting Aduh. aja terus. Info yang punya wifi murah. Pasang bisnet aja nak. Bisnet murah 100 Mbps 300.000. Masangnya 1 juta tuh. Badah. Ini masalahnya aku sekarang apa ya? Biasanya internetku oke-oke aja loh, baru kadang-kadang emang tapi kayak gini gitu, ngajak ribut. Aku udah bagus, Nat. Kau Dah, mana, Nat? bagian sini ntar ini aja nih. Ini masa aku nggak konek-konek ini. Don't change the Sabar thing. ya. What? Udah Nah. serius. Halo, aku jauh banget ya. Kok mau di situ anjir? Ya kan, si teling kan bisa sampai sana juga. Tapi kenapa jauh-jauh gitu loh? Gak apa-apa. Kita walaupun jauh kita tetap dekat di hati anjay slebeo. Anjay. Ini nih, Kok aku jijik ya Nat? Kok aku jijik ya? kayak gini-gini nih. Pasti lagi deketin seseorang biasanya nih. Siapa? Yang lagi gini-gini berarti dia punya stok gombalan tuh biasanya habis praktek Enggak lah. dia. Enggak ada kok, Bang. Apa iya? Iya dong. Ya udah berangkat berangkat. Jadi oke okay, VL udah jadi ya. Ini dibuat oleh Iya. Afgan, made by Afgan. Dari Jakarta ke Jambi, jadi Jambi juga ada 3D. Aku belum pernah lihat 3D Jambi nih BTW. Jadi kita first review Jambi, namanya. pokoknya nanti ada aku ceritakan di Jambi kan ada satu hal yang bagus tapi dia Mari kita coba lihat Jambi. Kalau Jakarta kemarin aku udah coba, udah terbang soalnya sedikit, makanya aku udah grade 2. Oke. Yuk, berangkat yuk, FPO udah jadi. Kita siap-siap. Seat belt on. Kita disconnectin dulu semua. Termasuk disconnect lagi internetku. Gimana ya? Flight level. Kita terbang di flight level 2. Kalau bisa 300, 300 dah. 300, oke. Okay. Itu ya passenger nanti. Yes, assistant. Anjir. Bawa Yes, fuel assistant. berapa, bro? Aku bawa 2 hours and 30 minutes. 2 hours 30 menit. Aku bawa 7,8 ton. Dah. Pushback ya. Lanjut. Gas. Oh iya, sekarang parking brake-nya harus dimatiin, Bah. Dulu langsung nih. Dulu langsung push back. Iya, Tidak ada data, tidak ada tulisan data touch sama push. itu dah. Sekarang ada the touch book. Tuk, tuk. Ah. Atok, atok, atok. Nah, itu buat konekin mobilnya. Sekarang udah mobilnya yang nggak mundur sendiri, pesawatnya kayak dulu. Sekarang push buat mundur dan parking brake harus dilepas dulu. Lama Oke. kelamaan iya main Eh, style ya guys aku lupa starting engine. Wah, dapet dah. Oke, kita udah take off starting kosong engine number 1 ya, guys ya. Starting engine number ya 1 iya. dan Nat nat saya nat oi, set nat oi, apa? sebentar sebentar aku PB sambil ngelift sebentar Nge-lift. Mampus. Oke, lurusin. Oke, engine number Bobo. one masih belum. Eh, itu Bobo. Nah, sinyalnya ngapa Danat? Nggak Ngejelek tahu banget. nih, sinyalnya emang nggak tahu, nggak jelas. Dah, selesai pushback, kita disconnectin nih mobil. Tapi kurang detailnya lihat nih, mobilnya lihat langsung hilang ya. Goib, tuk Iya. hilang.
Nggak ada kayak Nggak animasi jalan gitu. nyebrang jalan dulu ya. Langsung cuk Ngilang aja naik. langsung ya. Bisa gitu. Starting engine number 2. Your signal is not coming back. Very very bad my side my signal nih. Pokemon ini disconnect. Untung dah ini muncul lagi. Oke. Mau Wih. muncul di aku hilang at. Oh, dikira ini gambaran traffic, bukan ternyata. Oke. Starting masih starting engine. Untuk kokpit sih nggak ada Akhirnya perubahan ya di A320 ya, nggak ada update apa-apa nih kayaknya. tidak ada. But ya udahlah, it's okay. Kalau bisa sih, Tapi kalau untuk pembaruan sih cuman kayak bunyi APU-nya lebih jelas gitu loh. Itu kayak emang weh. berbeda ya. Aku nggak ngerasa beda Ya, sih. gue ada bet cuman kayak pas ngidupin tuh jelas gitu loh kayak. Oke, kita lanjut. Taxi to runway 25 right. Okay. Aku hold short runway 25 right. Aku depan matamu loh Nat BTW. Aku Buset, belok brutal banget. Hold short ya, jangan tabrak aku ntar pas muncul kan nabrak nggak lucu. Iya sih. Aku menunggu koneksiku connect nih baru bisa ngomong take off nih. Oke, aku bisa bro. Bisa ngomong berikutnya. Kurang lurus. Ya. Ayolah connect bentar aja. Pengen pengen ini. KTC. BTW Nat, sekarang di Infinite Flight ya, kalau kita misalnya hold short gini, kita misalnya agak mepet, dia langsung kayak ada warning gitu loh. Masa? Langsung kayak bunyi violation gitu kan, titit titit gitu. Masa? Jadi kalau nabrak violation dong. Nggak tahu deh, iya kayaknya. Coba tabrak aku. Masa mau enggak lah. Ini yang nabrak tuh. Ini kok nggak konek-konek internetku. Coba tuh kota mati ini dupin bang. Pantesan sampai oh Ya konek bentar aja, pengen take off aja aku nih. Tolong. Bentar aja. Cepat, cepat. Bentar aja. Nah. Nah. Take off to five right departing to the north. Jakarta Sukarno traffic. Oke, aku duluan ya kawan. Oke. Duluan ya ngap. Oh. Oke. Mana mu? Di belakangku ya. Oh, iya. Approaching Take runway off. 25 right. Tadi speed udah diatur di EF assistant, udah tinggal kita tunggu kata rotate. Narik. Flight attendants, take your seats for takeoff. Anjay. On runway 25 right. Gue langsung toga kah? Belum, sabar. Santai dulu, santai. Break dulu bentar. Breaknya jauh banget, aku line up juga lah. Kolab calibrate. Rolling. And action. Enggak gitu. Traset 85%. 80 knots. 80 knots. 100. V1 rotate. Oke, positif. Positive rate. Girap. Anjay, setelah sekian lama lo nggak feel kayak gini lo aku nggak terbang, aduh.
Oke guys, Nathan Akhirnya. 1500 feet kita. Akhirnya terbang lagi, guys. Oh, Ada yang kangen dengan aku nggak, guys? enggak. Aduh, parah. Ya udah aku nggak konten lagi lah. Aku Kalau kangenin. kangen jangan lupa dipencet tombol like dan subscribe. Skrikep, bro, skrikep. Makasih loh. Kayak ngomong gitu aku yang dapat duit loh ntar. Bangsat. Iya. Makasih Nat, banyak loh. kok ngilang lagi Nat? Oh, udah berapa ribu fit Nat? Aku udah di 2500. Oke, masih climbing VS 2800. Ntar lagi Elnaf yang kita Elnaf kita nyalain. Tapi ntaran dulu depan kita straightin dulu. Langsung ke sikat aja lah ya. Kita direct flaps up. Flaps up. Oke, with CityLink. CityLink di EF Passenger ada nggak ya? Cobalah lihat. Tapi bayar cok EF Passenger sekarang. Ya iyalah. Dulu aku bisa gratis gak tau kenapa tuh nggak bayar aku. Bayar lama. Oke, kita udah nyalain Elnav, langsung kita berbelok ya guys ya. Nah, tak tinggal sih ya. Kemana? Ke bawah, ke bawah. Papaku Ngapain baru ke nyampe bawah? dari Jakarta tuh. Oh, siap siap. Sampai ketemu di Jambi. Oh nggak, ntar dia balik sebelum nyampe Jambi. It's hampir overspeed ya guys ya. Kan nggak lucu, baru baru balik kena Vio akhirnya akhirnya terbang lagi with livery baru. Aduh, merasa gimana aja gitu, kayak ada feel yang gimana gitu setelah sekian lama gitu gak terbang balik lagi, kayak ini aja enak gitu. Oke, kita ntar langsung lanjut lagi aja pas lagi di Jambi. Ntar kita pas mau landing, sampai ketemu di Jambi. Landing runway 31. Sultan Taha traffic. Nat, sinyalmu hijau kan Nat? Udah merah lagi. Ih, kok berulah? Perasaan aku dari tadi flag gak ada berulah nih sinyal. Cep-cep landing, bro. Ah, semoga landingku tidak mengecewakan. Aku akhir-akhir ini butter terus semut, gak butter sih semut. Semoga ketularan dapat butter. Easy boy. First content masa hard landing nih. First Untuk content. kalian nih masa masa hard landing, ayolah kita harus butter ya guys ya. Kalau nggak butter apa? Gak ada. Gak asik. Duit lagi, duit lagi. Gak apa-apa lah, kan asik. Awuk-awuk. Ntar kalau udah dapet adsense lagi, aku berani dah ngapa-ngapain. Tak kasih dah kamu sesuatu. Emang 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 ini Nat. Emang selama mu nggak konten nggak dapet ya? Ya dikit. Berapa? Ya dikit. Ya, dikitnya berapa? Karena Seberapa? Nggak upload.
paling gue dikit-dikit paling 100.000 per bulan, dikit tuh cuy. Autopilot disconnect, let's land this aircraft. Celelet celelet, pinjem nat abis nih nat, aku pun Google mu, aku download AIF Assistant bentar. Bentar dah. Landing dulu, landing dulu. 500. Kita lihat nathan landing, kita lihat nathan landing. Kabelnya di sini lagi, nggak enak bet lagi, aduh. Dah bacot, landing landing, kalah sinyalku hilang lagi bagi Wengki. Naik dikit. Naik dikit. Mana nih? Cepet woi, comeback woi, aku mau lihat nathan woi. Naik dikit. Minimum. Ini bagus lagi internetnya. $200, $100, $50, $40. Iya, jeder. Ya, hard ya. Gak terlalu lah. Aduh, gak enak bet posisi landing gak? Lihat landing ku nih, lihat landing ku nih, bro. Butter nih. But not bad lah, minus 100 kayaknya. Lihat landing ku nih bos. BTW aku lupa lagi, ada fitur baru di IF. Auto break kan? di aku aja nggak kepake. Nggak aku setting anjir. Langsung aja. Aku aja nggak make nat. Kenapa nggak dipakai, nggak guna ya? Menurutku nggak guna karena pas auto reverse kan 60 knot. Nah, aku tetap breaknya pakai rudder sih. Oh, udah kebiasaan gitu ya. Iya cok, kalau di EF aku udah kebiasaan nggak pakai auto brake. Oke guys, kita berhasil mendarat dengan selamat walaupun floating dikit. Gak tau sih tadi floating nggak, nggak sih kayaknya hitungannya. Coba aja ntar kita lihat replaynya. Aduh, kita aku ditontonin Nathan nih landing. Iyalah, ditontonin semua yang nonton nih. Butter, lihat nih butter bro. Gua doain semoga dia hard ya, biar nggak sombong mulu nih kayak gini. Butter butter. Ini kok olah. Kita parkir ya guys ya. Oke ya, seperti inilah bandara apa namanya, Sultan Taha. Mantap juga. Yo, sih aku belum pernah ke sini, masalahnya belum pernah ke Jambi in real life, jadi aku nggak tahu nih bandingin ini udah real apa belum. Ini orang udah, ya? Jambi gimana kalau kalau untuk real sih sebenarnya dia bagian depan tuh banyak lengkungan, tapi karena di Infinite Pack 3D-nya belum bisa dibikin lengkungan-lengkungan gitu, dan belum bisa bikin tulisan-tulisan untuk ya nama bandaranya, jadi ya 8 per 10 lah. 8 per 10 bagi dari orang Jambi. Soalnya lengkungan-lengkungannya itu loh ya bikin motif di bandara Indonesia ya, sama nama-nama, sama nama. Oke, parking brake on. Parkirnya sempurna ini. EPU udah on ya. Oke, kita matiin engine. Oke. Sampai 500 check. Di 800. Aduh, sinyal aku. Oke, kita konekin garbaratanya dan catering boleh di kargo dan 500 check. Aku landing ya, Nat. Sekarang kita lihat yang landing. Mari kita lihat landing lights tailwind ya. Oh iya, aku nggak ngeliat wind, langsung landing aja tadi. Tailwind 4 knots bro. Gak kerasa juga sih tadi. Nggak miring-miring ya, yang penting. Aku ngilang ya. Masih ada di sini terlihat 300. Oke. Menurun ya. Kita lihat udah 100 feet di situ. Iya, wah, 100.
Ih, landing apa nih? Landing channelnya apa? Landing, cok. Landing terkeren itu. Udah land, udah hilang anjir pas mau landing hilang. Sinyal ya, sinyal gue. Aduh, gak dapat lihat landing Afgan dah nih. Gak asik. Oh, auto break low. Medium. Katanya enggak dipakai. Gak guna sih memang ujung-ujungnya. Hey! Break boy, break. Woo! Gimana sih? Alright. Ya, kita tinggal tunggu Afgan aja sekarang nih. Ya, tuh, ya. Nah, kalau udah gini, spotter Jambi langsung cekrek. Dia tuh lo Nat, di bagian apa? Kirimu tuh lo Nat, itu kan pagar-pagar tuh. Coba kita lihat ya. Nah itu ada mobil situ, coba lo lihat. Itu katanya mobil dia tuh. Mana gapura di sini ya? Oh ini. Iya gapuranya udah dihilangin. Oh aslinya ada gapura di sini. Gapura keempatnya miss spotting. Ini ngapa pagar ya ketutup gini dah nggak bisa spotting dong orang kasihan. Nah, iya. Aslinya gimana ya? Aslinya tuh pagarnya sama gapuranya tinggian gapura. Jadi makanya gapuranya bisa kami panjat buat jadi tempat spotting. Jadi tapi pagarnya emang nutup gini aslinya. Aslinya itu memang nutup. Jadi kami kayak dari atasnya lagi gitu. Ngerti enggak? Oh, ya ngerti. Tapi pagarnya seng-seng pagarnya itu banyak yang enggak kuat lagi ikatannya. Jadi bisa kami rombak-rombak kami. Copot-copot. Bah. Yoro. Apa? Nat, mau kok ngilang, Nat? Iya, aku ngilang. Water salut nih. Cus. Water salut. Siapa lu? Water salut. Aku yang water salut baru pertama kesini setelah sekian lama. Iya. Kan lu udah sering terbang. Kemana? Jambi. Yes. Tapi Jambi mau diperpanjang runway-nya, guys. Jadi berapa? Dipanjangin berapa? 2 kilo apa sekilo lupa pokoknya. Sekarang berapa? Tahu. Pokoknya gubernurnya tuh bilangnya mau dipanjangin karena agar Jambi bisa dimendaratkan pesawat berbadan besar. Nah. Jadi mau white body gitu. Yui. Ah, white body. Siapa yang mau terbang ke situ? Iya. Yeah. Makanya aku juga gitu. Mana ada pesawat Garuda nak nyewakan pesawatnya landing di Jambi pakai white body ya. Udah. Siapa yang mau ke Jambi aku bilang? Siapa yang mau ke Jambi coba? Mana mu? Ye. Udah parkir. Udah. Di. Ah. Ngilang nah. aku masih ngilang apa ya guys ya jadi ngilang gini ya guys ya internetku jelek banget ya nggak tahu nih kenapa hari ini padahal biasanya oke aja gitu ya udahlah ya daripada kelamaan nunggu internet nih nggak muncul-muncul langsung saja kita tutup untuk video kali ini video udah, pertama udah. Balik kembali. Lagi ke Dadah. Nanti kita lanjut lagi mainnya flightnya semoga kita aku bisa memanfaatkan waktu-waktu kosong ini untuk bikin konten semoga masih sempat oke langsung sudah ya Afgan thank you untuk terbang malam hari ini kita Dadah. Akan lanjut di video selanjutnya dadah semua.